Dejar de comprarle a un Wicked man. soy legal. Quiero mi ganja legal, porque ocultarme si no soy criminal. Legal. Quiero mi ganja legal, si la fuman políticos porque para mí está mal. Legal. Apa kabar para hadirin dan juga pemirsa sekalian, saya Tony Tamsir. Kembali lagi dalam acara "Bicara untuk Pekan Kali Ini". Dan di tahun sendiri, tentu saja banyak sekali hal-hal yang mungkin saja bisa menjadi satu bahan pembicaraan yang patut kita uh, diskusikan bersama. Untuk itu, pada hari ini sengaja Tony usung sebuah topik perbincangan yang bertajuk "Waduh, hamil duluan". Tentu saja, Tony tidak hamil, tapi yang hamil itu adalah uh, mungkin saja teman kita, saudara, mungkin saja kekasih kita. Nah, para hadirin dan juga pemirsa sekalian, bagaimana jika langsung saja Tony segera meminta para narasumber yang hadir pada hari ini untuk bisa bercerita tentang pengalaman dan juga pandangan mereka terhadap topik perbincangan pada hari ini. Baik, yang pertama tentu saja saya perkenalkan Rita. Apa kabar Rita? Ya, masih baik. Masih baik ya, terus <laughs> ya. semangat. Ngomong-ngomong tentang hamil duluan. Ini topik berbincangannya berat nggak menurut Rita? Uh, kalau menurut saya berat sih nggak, tapi enggak. kayaknya bakalan jadi kontroversi deh. <laughs> <laughs> ya Benar. karena karena uh, ini ya namanya juga waduh hamil, uh, hamil duluan, duluan ya, gitu kan? ah, ah. menarik sekali. Menarik sekali. Hmm. Pernah nggak kebayang di dalam pikiran kamu jika law, wah hamil duluan nih di dalam uh, diri kamu? Saya sendiri kamu sendiri pernah mm. kepikiran enggak enggak pernah semoga hmm. saja tidak pernah tidak ya. Pernah. dan kalau misalkan pun hamil itu sekali aja langsung karena sudah punya sang suami ya iya oke deh terima kasih untuk Rita dan yang berikutnya adalah saya Tony uh, perkenalkan adalah Nisa Nisa adalah asisten medis klinik uh, kandungan dan juga kecantikan yang berada di Miali. Apa kabar Nisa baik terima nah, kasih bisa tahun sudah berapa lama nih 20 tahun 20 tahun ya. Wah ini kayaknya waktunya udah eh uh, kalau anak sekolah itu sudah lulus SMA ya? Ya udah Wah. mau mulai bekerja. Mulai bekerja baik. Ya. Perbincangan kita pada hari ini tentu saja akan berhubungan banyak sekali dengan Nisa yang juga bekerja sebagai asisten medis di klinik uh, kandungan dan juga kecantikan ini. Ya. Nah sudah berapa lama di dalam? Saya dari klinik Dokter Haryanto sudah lima tahun jalan. Sudah lima tahun ya. ya. Jadi di sana uh, membantu Dokter Haryanto untuk menangani pasien. Ya, pasien uh -huh. kita tentunya kebanyakan itu para BMI ya. Oh ya? ya? Wah, jadi para hadirin dan juga pemirsa sekalian tentu saja ini sangat menarik sekali ya karena pasiennya adalah para buruh migran Indonesia. Baik, ya. yang berikutnya adalah narasumber dari kalangan mahasiswa Indonesia yang berada di Taiwan. Dia adalah Ari Setiawan. Apa kabar Ari? kabar baik kabar baik aduh <laughs> jadi stres ya karena tegang mungkin karena ini ya apa topik iya topiknya itu sangat menarik sekali ini pernah kepikiran di dalam otak kamu kalau misalkan kamu adalah seorang mahasiswa yang mengambil jurusan ini ya uh, apa uh, kesehatan, kesehatan administrasi, administrasi, administrasi kesehatan. kesehatan dan tentu saja berhubungan erat dengan yang namanya medis iya. kemudian rumah sakit iya, kemudian. Uh, ataupun juga pasien iya. pernah kepikiran di dalam Uh, otak kamu tentang waduh hamil duluan tentunya pernah ya maksudnya pasti ini terjadi mm -mm. di kalangan uh, kita di sekitar kita pasti akan terjadi uh, ada se seseorang yang hamil duluan seperti itu mm -mm. entah penyebabnya mm -mm. apa nanti kita tidak tahu ya iya yang pasti uh, tentu saja itu pasti ada sebab ada akibat uh -uh. baik para hadirin dan juga pemirsa tentu saja dalam perbincangan kita pada hari ini yaitu tentang masalah waduh hamil duluan Tony akan seperti biasanya memberikan pertanyaan kepada para narasumber, "Apakah Anda punya teman yang pernah hamil duluan sebelum menikah?" Silakan, "Punya, punya, punya." Baik, uh, para hadirin luar biasa, tiga narasumber, tiga-tiganya punya teman yang sebelum menikah hamil duluan. Oke, okay, hmm. kalau gitu, Rita duluan. Rita, bagaimana nih ceritanya? Itu teman, saudara, atau bagaimana? Kalau temannya di Indo apa di sini? Oh, di sini juga boleh di Indonesia juga oh, boleh. Kalau yang di Indo, di Indo itu teman saya sendiri. Teman sekolah masih SMA juga. Ah. Oh, waktu SMA. Mm -hmm. Waktu SMA terus ya. tidak sengaja? Enggak, ya mungkin bukan tidak sengaja juga ya. Oh iya. <laughs> Mana mungkin? Ini belum sengaja. Tentu tidak sengaja ya. Iya hmm, sengaja okay. lah. Disengaja. Ya. <laughs> Oke, okay, waktu SMA mm -hmm. terus. Terus ya nggak tahu. Kelas berapa itu? Ayahnya itu waktu kelas 2 SMA. SMA. Sekolahnya sayang kan belum mm -hmm. selesai. Terus dia udah hamil duluan. Hamil duluan, ya nggak bisa lanjut dong. Nggak bisa lanjut sekolah. Soalnya dia juga nggak gugurin kandungannya, mm -hmm. udah terlanjur lah. Mm -hmm. Daripada dosa digugurin, mm -hmm. <laughs> nama dosa juga ya udah dilahirin. Gitu. Dilahirin aja mm -hmm. gitu ya? Mm -hmm. Oke. Okay. Itu pengalamannya Rita sendiri mm -hmm. waktu di SMA? SMA. Kalau gitu ya. yang di Taiwan, di Taiwan? Juga, sepertinya kalau dengar dari luar itu kan mm -hmm. pastinya banyak lah. Kalau mm -hmm temen saya sendiri sih temen-temen saya sendiri nggak ada Alhamdulillah gak ada. cuma dari temen saya temennya juga okay. itu ada dan karena statusnya di sini pekerja ya ya pacarnya juga nggak tanggung jawab hmm, kasihan banget dan ya akhirnya ya digugurin juga sakitnya gitu. di sini juga ya <laughs> semuanya <laughs> <laughs> oke okay, itu tadi adalah pengalaman dari Rita dan berikutnya Tony akan bertanya kepada Ari karena Ari adalah seorang mahasiswa di Taiwan sendiri dan yeah. teman yang sebelum menikah hamil duluan. Kalau dari Indonesia, mm -hmm. kebetulan saya kerja di NGO, mm -hmm. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan saya sebagai konselornya. Nah, ketika itu ada beberapa beberapa ini ya. Ada kasus tentang Wah, ini beberapa nih iya, ceritanya. Soalnya kita bukan ada kasus bukan cuma satu dong ya. Iya, uh -uh. Kita menangani kasus tentang KTD. Uh -huh. KTD itu kehamilan tidak diinginkan. Uh, okay. Nah, biasanya kita sebut seperti itu karena terjadi di mirisnya itu pada kalangan remaja. Hmm. Nah, kalangan remaja itu kan masa-masa rentan ya. Masa-masa labil. kira-kira Kalau nih? kalau di ah. PKBI sendiri ah. Uh, usia remaja ada itu 10 sampai 24 isik. tahun 10 sampai 24 ya, tahun Itu karakteristik rentan, ya? ya remaja mm -hmm. Nah itu terjadi di sekolah-sekolah SMA iya. terutama mm. nah, oh, Karena iya. ini ya Kita perlu dampingan sebenarnya uh -uh. Masa rentan, masa labil Itu kita ketika ada pergaulan bebas masuk Dan kita diiming imingi dengan Nah, nikmat dunia mm -hmm. maksudnya seperti itu <laughs> jadi sangat rentan sekali remaja itu. Wow. Nah ketika itu ada kasus anak SMA juga sama dengan Mbak Rita tadi ya itu juga bahayanya dia nanti faktornya itu akan menyebabkan dia uh, kayak mentalnya dia, mentalnya, mentalnya dia terganggu, mm -hmm. dia mungkin malu ketika ketahuan, terus juga ketika ada dorongan dari sekolah untuk dikeluarkan biasanya ya kalau iya. ada kasus seperti itu mm -hmm. terus juga pernah juga saya menangani teman saya sendiri di kuliah oh, waktu saya sendiri. kuliah iya teman mm -hmm. saya sendiri itu juga mengalami uh, kehamilan tidak diinginkan tadi Nah akhirnya dia waktu itu dinikahkan mm -hmm. cuman karena waktu itu masih usia remaja sekitar 19-20 tahun nah jadi rumah tangganya jadi tidak sesuai yang diharapkan akhirnya endingnya mereka cerai gitu. cerai iya. Oke jadi para hadirin sekalian tentu saja ada satu kata baru yaitu KTD ya iya. kehamilan <guluh> tidak diinginkan, <tid> diinginkan. baik Kehamilan seperti apa sih yang tidak diinginkan dan tentu saja pertanyaan ini Tony lemparkan kepada Nisa. Nisa adalah seorang asisten medis di dalam uh, bidang ini ya, istilahnya kehamilan, kehamilan ya. kandungan dan juga kecantikan. Bagaimana pandangan Nisa dan Nisa konon kabarnya juga punya teman yang sempet ya, hamil duluan. Iya banyak. Nah, sebenarnya menurut Nisa sendiri yang telah bekerja sekian lama ya, lima tahun ya di ya, dalam uh, klinik tersebut, bagaimana pandangan Nisa sendiri? Terkadang, ya, saya juga sebagai wanita, gitu ya, merasakan itu kan namanya, gitu, bayi juga punya istilahnya nyawa, punya nyawa, gitu mm -hmm. ya, merasakan gitu, kayaknya kasihan atau gimana, merasa terharu gitu. Seandainya, misalnya, kita begitu, gitu, gimana rasanya, gitu. Terkadang, saya juga karena sering melihat, ya, masalah ini, ya terkadang suka mimpi gitu, mimpi oh ya? buruk gitu sampai karena sampai ini terbawa mimpi ya, ya. merasakan tidak tega gitu. Oke. Okay. ya Nah sebenarnya uh, biasanya mencari nisa sendiri ini dari kalangan BMI tadi katanya ya. Ya. Uh, biasanya ini mereka mencari nisa ini untuk keperluan dalam konsultasi kandungan. 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 Ya. Kemudian biasanya udah dalam proses istilahnya. Uh, tingkatnya udah sampai hamil gitu ya? Ya, nggak tentu. Nggak tentu. Ya, kadang mereka itu permulaan dari men tidak lancar hmm. gitu. Karena mereka datang ke sini mungkin punya beban atau karena tekanan gitu ya. Terus sirkulasi yang berbeda gitu antara perbedaan cuaca atau gimana gitu. Mereka juga bisa misalkan satu tahun itu tidak mendapat menstruasi gitu okay. ya. Jadi, para hadirin sekalian, tentu saja, jikalau Anda memiliki teman yang kebetulan saja pergi berkunjung ke klinik untuk kandungan, belum tentu ya, untuk menggugurkan sang bayi, tetapi kadangkala -kadang juga penting juga ya, untuk berkonsultasi ya, ya. dalam ya. bidang istilahnya kewanitaan ya, ya. waduh. Tony sih nggak ngerti, jadinya nggak pernah tahu. <laughs> Tapi yang pasti hari ini Nisa akan membagi banyak sekali ya, ya informasi. Nah tadi Nisa katakan banyak sekali TKI ataupun juga BMI. Kemudian juga teman Nisa juga pernah ada seperti demikian? Ya teman baik saya juga mungkin satu dua orang ada pernah hmm, gitu, hmm. istilahnya hamil. Hamil sebelum dua. menikah ya. ya. Tapi sebenarnya menurut Tony sendiri ya, baik hamil sebelum menikah ataupun juga sudah menikah baru hamil. Bagaimana kondisinya? Tentu saja, itu merupakan tanggung jawab Anda masing-masing kepada yang di atas. Baik, yang berikutnya di sini tentu saja pertanyaan yang sangat penting. Uh, jikalau kamu punya teman yang kebetulan saja tidak sengaja hamil, apa saran Anda? Yang pertama dari Ari sendiri, yeah. apa saran Anda buat teman kamu yang tiba-tiba ngeluh ke kamu atau curhat, Mas Ari, "Aku hamil." <laughs> Tapi yang pasti, wanita lah ya. Nah, ya. terus ini tanggung jawabnya besar. Iya, <laughs> itu terjadi mungkin pada teman saya yang uh, ini ya, kehamilan tidak diinginkan tadi ya. Ketika dia tiba-tiba um, hamil karena pergaulan bebas tadi, mm -hmm. mungkin saran saya uh, pertama: tenang dulu, jangan terlalu gegabah. Biasanya kan itu masa-masa dia frustasi, mm. dia mungkin akan uh, yang pertama mungkin akan melakukan aborsi. Yang kedua, yang lebih parah ketika dia ketahuan seperti itu, dia mungkin akan bunuh diri untuk dirinya sendiri. Okay. Malu nah, ya? Iya. Beban, beban malu, karena oh. mungkin si cowoknya atau pasangannya itu tidak bertanggung jawab gitu. Hmm. Nah, saran saya sih, e, ketika terjadi seperti itu, tenangkan diri dulu. Tenang diri dulu. Pikirkan baik-baik. Dia memiliki seorang janin calon bayi yang akan dia lahirkan. Nah, ketika itu biasanya kan dia malu juga akan berkonsultasi ke orang tua. Orang otomatis orang tua akan marah besar ya, iya. akan mungkin uh, bahkan di ini ya istilahnya dikeluarkan dari rumah ya. Iya oh, mungkin iya. bisa diusir ah, atau nggak ah, dianggap anak karena sudah iya. men mencemarkan nama baik. Apalagi bayi. kalau misalkan saja ketahuan sang suami itu bukan orang Indonesia lagi, ataupun iya. kan? <laughs> juga <laughs> ini nggak tahu bapaknya ini iya, siapa. Iya. Ah. Nah seperti itu. Nah ketika itu kita berikan saran yang positif positif dulu. Jangan langsung uh, kita menyarankan sesuatu yang uh, itu nanti tindaknya kriminal atau seperti apa seperti itu. Nah, yang pasti tentu saja para hadirin sekalian uh, di sini PKBI sendiri merupakan sebuah perkumpulan keluarga berencana di Indonesia tentu memiliki banyak sekali ya tips ataupun juga cara-cara yang biasanya kerap akan diberikan kepada mereka. Yang mungkin saja menghadapi permasalahan seperti demikian. Nah, yang berikutnya di sini tentu saja Rita bagaimana jika ada teman yang meluh ataupun juga curhat ke kamu. Biasanya kamu ngapain duluan? Ngapain kamu ikutan dong? stres <laughs> lah, atau uh, langsung suruh dia pergi ke eh, lo ke klinik ini aja nih, pokoknya talk chair gitu lo? Gak, gak dong, Enggak, ya? gak ya. Mm -hmm. sama sekali, Enggak mungkin. Gak mungkin ya? Enggak mungkin saya ngasihkan seperti. Ya. Nah, karena kan banyak kan ada yang hmm. mengatakan, toh kalau hamil tinggal aborsi. aborsi, ya kan? Nah, kalau dari Rita sendiri pandangannya? Hmm tapi aborsi kan bahaya banget kan bahaya sekali menurut mm. saya lebih baik dilahirkan saja mm -mm. kan malunya sekali aja oh. <laughs> 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 uh -uh. jadi kan kalau misalkan saja ada teman jangan diri, terlalu pak. egois karena mm. malu gitu mm -mm. itu loh anak kita janin kita mm -mm masa mau dibunuh suka nggak suka ya suka nggak suka <laughs> ya iyalah <Yeah. laughs> oke okay. ini merupakan pandangan dari Rita yang mungkin hmm. saja berbeda dengan pandangan yang lainnya bagaimana hmm. dengan anda para hadirin dan juga pemirsa silahkan meninggalkan pesan di dalam Facebook di GWO sendiri baik yang di sini Nisa uh, hmm. kalau misalkan saja ada BMI ya datang hmm. ke klinik kemudian mengatakan wah men saya sudah telat tiga bulan atau dua bulan gitu kan ya Biasanya aku apa sih ada tanda-tanda kemudian ya. uh, mungkin saja sebelumnya itu uh, pernah berhubungan seks, seks. Uh, dengan uh, orang lain ya. apa saran dari Nisa sendiri pertama ya kalau mereka datang ke klinik terus bilang saya udah telat men sekitar berapa bulan pertama yang kita lakukan itu suruh dia tes urin dulu tentunya ya hmm. karena kemungkinan itu hamil atau tidak hamil kalau belum tes urin kita belum tahu. Hmm. Ya. Jadi Setelah, jangan langsung ya jangan langsung kesimpulan ya? ambil kesimpulan ah. langsung di aborsi itu oh, tidak okay. boleh. Nggak boleh ya. ya. Oke. Okay nah setelah tes urin dinyatakan misalkan dua garis itu hmm. kan positif ya positif hamil nanti kita harus USG dulu terlebih hmm. dahulu hmm. jika seandainya kandungan itu sehat normal dokter juga tidak sembarangan aborsi oh jadi di tangan sendiri nggak sembarangan nggak bisa itu menurut okay. hukum ya menurut hukum ya. ya jadi belum tentu anda mau aborsi boleh gitu ya, ya jadi harus tentu. disesuaikan dengan hukum yang berlaku ya. nah kalau misalkan saja demikian bagaimana ataupun juga mungkin Nisa bisa memberikan masukan kalau misalkan saja ada yang kepikiran untuk aborsi jujur aja ya pertanyaan dari Tony langsung ya. Yeah. harus berapa bulan sih maksimal aku boleh aborsi gitu loh karena mm. kan biasanya oh kalau sudah lebih daripada tiga bulan 4 bulan jangan aborsi misalnya begitu ya yeah. Aborsi itu dilakukan tidak setiap wanita yang hamil. Itu bisa melakukan aborsi. Aborsi bisa dilakukan jika, setelah hasil USG didapatkan, wanita itu mempunyai kelemahan fisik hmm. atau keadaan badannya tidak sehat. Gitu ya, hmm. itu baru bisa aborsi karena bisa apa menimbulkan janin yang kurang baik gitu. Oke, okay, jadi bisa mempengaruhi janinnya juga ya? Ya. Yeah. Oke. Okay. Terus kalau misalkan kita orang hamil ya minum obat sembarangan di warung yeah, tanpa resep banyak dokter, uh -huh. ya. Yeah. Katanya banyak makan nanas, bener nggak sih? <tik> 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 ya <tik> itu koko -koko orang katanya. Indonesia yeah. katanya uh -huh. makan nanas. Kalau hamil <tik> makan nanas banyak Kemudian makan apa lagi sih yang yang biasanya Spray, tuh spread soda spread gitu. soda. soda apa ya? Soda uh, apa? Coca-Cola, Coca-Cola iya. Ya, Coca -Cola. Coca -Cola. Kokanya, ya. ya tapi benar? itu juga tidak Maksudnya tidak 100% persen benar 100 ya? 100 ya. Itu, ya. Kalau kita kaji itu sebenarnya mitos itu. Mitos, mitos. Oh. ya. Okay. Nah, oh. itu tidak ada pengaruhnya terhadap janin. Entah itu <laughs> menyebabkan kematian iya. pada janin itu. Oke, okay, jadi buat para hadirin dan juga pemirsa sekali lagi ingat itu adalah mitos. Jangan sembarangan makan buah <laughs> ataupun juga makan pil ya kalau ya. gitu ya. ya. Nah, ya. Uh, pil yang beredar di masyarakat dewasa ini. Uh, tentu saja banyak ya, ya yang konon kabarnya bisa membuat uh, istilahnya janin ini Keluarnya keluar begitu loh. saja tanpa kita sadari benar nggak ya. sih ya itu ya merupakan karena kontrasepsi itu banyak sekali bentuk macamnya ya misalkan kita pakai pil KB pil KB itu Indonesia sama Taiwan mungkin ada perbedaan ya kalau Indonesia satu bulan itu pil KB-nya itu 28 biji. Nah, yang 21 biji itu merupakan pil KB. Nah, yang 37 biji itu adalah placebo. Mm. Maksudnya vitamin gitu. Mm -hmm, vitamin ya. Ya, sedangkan Taiwan itu cuma 3 minggu. Jadi 21 hari tidak termasuk placebonya mm. gitu. Nah, terus kalau misalnya kadang-kadang ya kita sebagai perempuan kalau minum pil KB tiap hari merasakan gimana ya? Gak enak gitu. Ya, ya? punya Apa ada beban kadang juga lupa kayak... gitu. Ada Pasti ada bebannya. Ya. ya. Uh -uh. Kadang kalau lupa itu dampak. ya bisa mena itu dampaknya bisa hamil atau hmm. pendarahan yang tidak diinginkan maksudnya kebanyakan keluar darah gitu. Oke. Okay. Ya. Jadi uh, makan pil juga nggak boleh sembarangan ya. Ya. Tentu saja jika kalau anda memang pemilihannya itu Ujung-ujungnya masih mau aborsi, berarti harus ada step-stepnya dong ya. Yeah. Nah, uh, mungkin saja Nisa ataupun juga nanti Ari juga bisa memberitahukan kepada para pemirsa sekalian. Kira-kira kalau misalkan saja sekarang Tony selaku seorang wanita hamil. <coughs> Oke, okay. men, uh, mensku telat nih. <coughs> Selanjutnya, periksa urin. Yeah. Kemudian uh, periksa apa? US USG. USG. USG untuk memeriksa apakah janin kita itu cukup kuat atau tidak. Atau uh, kesehatan kita, baik atau tidak, untuk janin tersebut. Ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan saja, "Aduh, ini bapaknya nggak tahu siapa nih, <laughs> <laughs> gue pokoknya nggak mau deh. Ini bapaknya nggak tahu siapa, gue harus aborsi. Ada saran nggak? Ada mm -mm. kita melakukan aborsi, harus ada persetujuan kedua belah pihak." persetujuan dari? dari perempuan dan si cowoknya itu hmm, harus tanda tangan harus tanda tangan nah, ya? ya oh, tadi bahwa kan, dia setuju uh, cowoknya, nah, cowoknya nggak tentu, enggak tentu. Enggak <laughs> tentu. <tuk> ya, kita nggak bisa melakukan <tuk> aborsi tapi yang pasti kalau misalkan saya dia mengajak satu cowok aja udah bisa gitu ya? atau harus dicek dulu nih ini apa Hubungannya apa? Suami istri ataupun juga kasih atau hanya teman atau ini istilahnya asal comot Ya itu harus ada hubungannya ya Misalkan Rita bawa cowok, saya kan tidak kenal ya cowok itu siapa Rita juga baru pertama kali datang ke klinik kita kita mana tahu dia bawa cowok orang Thailand atau hmm. orang Filipina mana gitu nah, ya nah, ini pacar gua nah. gua mau aborsi, aborsi gitu langsung tanda tangan gitu nggak ya, bisa, ya? Nggak, bisa. nggak bisa kita mau tanya dulu hmm. terus hubungannya apa terus kan di situ ada prosedurnya ya misalkan surat perjanjian gitu. masih ada formulir yang harus ya, diisi ya harus diisi hmm. karena tidak sembarangan dokter wah lihat duit gede Misalkan lima puluh ribu, nah. oh, kita langsung aborsi nggak bisa gitu. Oke, okay, tentu ya. saja ini masih berhubungan dengan moral ya kalau ya. gitu ya. Oke, okay, kalau misalkan saya dari Ari sendiri, jikalau ujung ujungnya, gua tetap harus aborsi uh, dari PKBI sendiri, mungkin ada saran ataupun juga masukan yang berbeda? Uh, saya pikir sama, sama dengan pendapat tadi ya. Mm -hmm. Jadi harus uh, kita cek dulu. Cek dulu. Ya, sama sepertinya juga kita harus uh, Penyebab dia mau aborsi itu kita tanya seperti itu, apa mm. alasannya gitu? Mm -mm. Biasanya kan mereka punya alasan yang khusus untuk yang khusus ya. Yeah. Yeah. Ini nggak mm. tahu bapaknya siapa. <laughs> <laughs> itu alasan yang cukup kuat. Kalau kalau demikian, jikalau uh, untuk Rita sendiri ya uh, pernah mendengarkan pil KB ataupun juga ini pil untuk uh, alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi pernah? Pernah. Pernah dan mempergunakannya atau enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak tahu sama sekali. Enggak tahu sama sekali. Jadi buat teman-teman sekalian mungkin saja uh, Anda yang sedang menyaksikan acara ini ataupun juga Anda yang mendapatkan pertanyaan di dalam hati Anda tentang waduh hamil duluan ini mungkin harus banyak belajar juga ya sama Nisa ya dan juga ya, Ari silakan. sendiri. Nah, Rita sendiri apakah pernah uh, bagaimana caranya Rita untuk menghindari untuk tidak hamil? Menghindari untuk ya. tidak hamil. Pertama Seorang Rita yang berada di Taiwan. Mm -mm. Heeh. <laughs> Karena kan jauh dari Indonesia, ya, jauh ya, dari itu. keluarga nggak ada yang jaga loh. Iya, ah saya ah. jaga sendiri jaga dong. Jaga sendiri. Ah, <laughs> ah, berarti harus benar-benar jauhi pergaulan mm -hmm. bebas, meskipun ini dunia yang benar-benar bebas ah gitu. Ah. Uh, terus cari temennya temen yang benar gitu jujur saya temennya sedikit lebih baik temen sedikit daripada temen banyak yang menjerumuskan kan, hmm, seperti benar itu benar juga ya. ya, nah Rita sendiri uh, istilahnya melihat nggak perbedaan antara Indonesia dan Taiwan sendiri, di dalam hal pergaulan ini, pasti dong hmm. jauh hmm. banget uh, menurut kita yang paling heboh itu apa? yang paling heboh dalam di Taiwan, dalam masalah pergaulan dalam masalah pergaulan bebas di lingkungan masyarakat Indonesia di Taiwan freesek kali. freesek ya. Free ya? Yeah. Oke, okay, jadi untuk freesek mungkin saja itu juga sudah menjadi satu hal yang kerap didengarkan mm -hmm. ya. Uh, buat Rita sendiri itu masuk akal nggak sih, ataupun juga itu hanya kenikmatan sementara atau. Menurut saya itu hanya kenikmatan sementara ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Mesti... Jadi nggak pernah kepikiran untuk melakukan hal-hal yang ya itu kan trendy. <laughs> 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 Tapi kan merugikan kita sendiri dong. Merugikan no? ya. Iya. Oke, okay, jadi buat teman-teman sekalian. Rita memiliki satu masukan yang cukup kuat dan juga alasannya yaitu itu penting buat diri kita sendiri dan hmm. juga yang pasti pergaulan bebas belum tentu itu berguna untuk diri ya yeah. baik uh, untuk Ari sendiri ya kalau misalkan saja ma masalah pergaulan bebas ini biasanya ujung-ujungnya kebanyakan pendidikan nih yeah. nah apakah karena pendidikan yang kurang sehingga mereka tidak menyadari kalau misalkan saja pergaulan bebas itu bisa Mendatangkan malapetaka, iya, uh, termasuk pendidikan juga. Tapi yang lebih penting itu adalah norma agama. Ini seperti norma itu, agama bahkan dalam agama manapun itu dijelaskan bahwa kita dilarang untuk melakukan zina atau pergaulan mm -hmm. bebas, mm -hmm. seperti free sex tadi. Mm -hmm. Seperti itu, mm -hmm. jadi itu merupakan uh, istilahnya dari. Dari hati dulu ya, iya. dari hati kemudian ditambah lagi dengan pendidikan, pendidikan lingkungan. Iya. lingkungan iya. Nah, kalau misalkan saja Ari yang sudah berada di Taiwan satu iya. setengah bulan ini, iya. uh, pandangan Ari tentang pergaulan bebas di Taiwan, apakah Anda sudah mengetahui lebih banyak atau? Kalau sejauh ini, atau yang di saya Indonesia dengar, lebih heboh? Kalau saya dengar Taiwan lebih aman ini, kayaknya. Taiwan lebih aman? Eh, iya. Oh ya, Taiwan lebih aman, jadi di Indonesia lebih heboh ya iya, okay. tentang masalah pergaulan bebas. Iya. Nah, yang pasti baik itu pergaulan bebas yang akhirnya bisa mendatangkan yang namanya kehamilan yang tidak diinginkan KTD ya katanya si Ari nih uh, yang pasti tentu saja pertanyaan yang berikutnya berapa sih biayanya untuk melakukan aborsi dan juga berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk uh, istilahnya anti uh, hamil, anti -hamil uh, iya. misalkan saja alat kontrasepsi tersebut mungkin Nisa bisa memberikan penjelasan ya misalkan udah hamil ya hmm. kita udah melakukan USG segala macam bahwa kita dinyatakan hamil. Nah setelah melakukan prosedur dan kita udah istilahnya setuju kedua belah uhum. pihak mau digugurkan ya di aborsi gitu. Pertama kalau misalkan baru permulaan hamil kita boleh memakai ini. Apa tuh? Ini ayu sepalio. Ayu sepalio. Ya. Oke. Okay. Ini buat Obat aborsi, ya oke, okay. tapi ini tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan ya. untuk umum, ya. Tidak diperjualbelikan, uh -uh. harus dengan resep dokter, harus lew lewat resepnya dokter, ya. <laughs> Jadi, harus ke klinik, ya. Harus Dan ke klinik, ini ya. juga tidak pakai askes, ya. Mm -hmm. Semua klinik di Taiwan juga tidak pakai askes, oh, iya harus dong. bayar. Itu apa? Mahal. mahal, gitu ya? Yeah. Oke, okay, biaya yeah. untuk melakukan aborsi tentu saja bukan merupakan satu angka yang kecil yang pasti juga mengganggu kesehatan diri sendiri, ya. Yeah. Tadi itu merupakan obat aborsi, jadi kalau misal pernah nggak sih sampai istilahnya kejadian hingga harus dioperasi gitu loh? Pernah, pernah ya? Yeah. Banyak nggak kasus seperti demikian? Menurut saya, banyak juga. Banyak ya, yeah. kalau misalkan saja uh, satu hari kita lihat. Dari pasien yang datang Kira-kira berapa sih uh, jumlah pasien yang datang ke tempatnya klinik ya. Untuk melakukan istilahnya Aborsi uh, Aborsi ataupun ya, ya. Uh, Terkait lainnya Ya terkait lainnya misalkan kita sehari itu bisa memeriksa para TKW ya Atau dari mancanegara ya Seperti Filipina, Vietnam juga ada mm -hmm. datang Dan ya. Thailand juga ya Ya mungkin mm -hmm. sehari sampai 10 atau 15 orang ya Wah, wow. wow. 10 sampai 15 orang. Apalagi ya. hari Sabtu Minggu itu lebih banyak. Tidak. Soalnya ha? hari Minggu kita buka, oh. hari Sabtu buka. libur, hari Minggu. Sabtu libur. Ya. Uh, ada nggak sih waktu-waktu kapan sih uh, istilahnya uh, kepengen aborsi ataupun juga masalah hamil ini muncul? Biasanya momennya kapan? Biasanya itu. Tahun baru. Ya, tahun baru misalkan hari, misal? raya. hari raya karena semua BMI itu libur gitu. Hmm. Nah, sebulan setelah hari raya itu pasti Rame. kita itu panen, gitu. Oh, <laughs> ya. Baik. Ya, ya itu merupakan sebuah hal yang uh, Tony nggak tahu bagaimana caranya mendeskripsikan uh, perasaan Tony. Yang pasti uh, itu bukan merupakan sebuah hal yang baik juga. Uh, hmm. Tapi kalau misalkan saya tidak kita angkat dan juga tidak kita kuat. Perbincangan pada hari ini mungkin saja kita semuanya tidak tahu. Jikalau ditawan di sini, banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang juga banyak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tentu saja, dalam acara bicara pada hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Ari, terima kasih untuk Nisa, dan juga terima kasih untuk Rita sebagai narasumber untuk acara bicara pada hari ini. Dan Tony akan kembali lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa. Legal, porque ocultarme si no soy criminal. Legal, quiero mi ganja legal. Si la fuman políticos, porque pa mí está mal. Legal.